Okay guys, ikutan guys. Kita sampai di Taman Petaikan. Ini Taman Petaikan. Luas parkirnya lumayan. Di sini ada parkir mobil, juga tersedia parkir sepeda motor. Oke. Kenapa kok dibilang Petaikan? Karena di sana itu ada jembatan cagar budaya juga. Ini bekas peninggalan Belanda, guys. Udah rusak, enggak terawat. Memang dulu sebelum ada tindakan tegas atau ada aturan untuk penjagaan cagar budaya, banyak yang jahil ngambilin. Jadi ya, tapi alhamdulillah masih tersisa sebagai monumen lah. Di sini berangkat. Ini di lokasinya di pinggir ini apa? Sungai Mas. Sungainya bersih. Oke, ada apa di sana? Oh, ternyata ada kafe, guys. Jadi kita bisa menikmati suasana di sini dan kita langsung akan menuju ke tempat kafe tersebut. Oke. Kali ini tidak bakal gimbal ya, jadi agak goyang-goyang. Oke. Ini sepanjang jalan ada tamannya, asik kalau mau foto-foto. Ini berada di pinggir pantai. Udaranya bersih, seger. Sayup-sayup terdengar ada suara musik. Ini taman, ada baling-baling warna-warni ya, kayaknya masih baru dan butuh penataan baru lagi ya untuk lebih profesional menjadi taman yang cantik. Tapi di kafenya sudah kelihatan kok, kelihatan cantiknya. Jadi ada cangkruan Petaikan. Datang di cangkurkan Petaikan. Oke, jangan lupa cuci tangan dulu ya. Musim corona. Ini ada fasilitas musolanya juga ya, cantik ini. Ini gambaran toiletnya. Musiknya di sini teman-teman. Ini ada yang di dalam, kalau yang keluar. Nah ini udah mau masuk. Oke, okay. Aduh, panggil lagi nih. Dari ibu yang di pojok ya,
lagunya Nat ya Bu ya. Wih, ibu anak muda banget. Cici. Dikasih jempol ya. Bucin saya dikasih jempol nih. Oke. Okay. Jadi kalau mau ngajak pasangan ke sini romantis deh. Iya. Boleh dicoba. Sisimu, namun ku jauh ini.